Kepada Bapak Supardi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Jaket langsung dipakai, langsung. Kemudian diserahkan pula kepada Bapak I. Ketut Kaliharta dari Balai Besar Wilayah Sungai Berantas. Ya, ini adalah wujud kesiapan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi banjir di tahun 2021-2022. Mungkin kita saksikan kepada Bapak Lukman Hakim dari Perum Jasa Tirta 1. Selanjutnya, penyerahan penghargaan kepada Pusdal Abstagana Provinsi Jawa Timur telah memberikan layanan dapur umum untuk pekerja migran Indonesia. Berikutnya, Pusdal Abstagana Kota Probolinggo yang telah memberikan layanan dapur umum untuk penanganan COVID-19 di Posko Tagana Kota Probolinggo. Penghargaan juga diberikan kepada Pusdal Abstagana Banyuwangi atas dedikasi Satuan Tugas Layanan Shelter Karantina dan Posko Checkpoint Penanganan COVID-19 selama 17 bulan di Posko Licin Banyuwangi. Berikutnya penghargaan juga diberikan kepada Pusdal Abstagana Kabupaten Tulungagung atas layanan dukungan psikososial dan shelter karantina penanganan COVID-19 di Rusunawa IAIN Tulungagung. Selanjutnya kita saksikan penyerahan bantuan 6 unit sepeda motor trail untuk Pusdal Abstagana Provinsi Jawa Timur diberikan kepada Ibu Lisa. Selanjutnya penyerahan bantuan bibit Gerakan Tagana Menjaga Alam kepada Koordinator Pusdal Abstagana Nganjuk. Selanjutnya juga diserahkan bantuan 5.000 masker bagi masyarakat di Kecamatan Rejoso dan para pasukan apel pagi hari ini yang diberikan kepada Camat Rejoso. Pagi ini juga diserahkan bantuan kaos Tagana bagi peserta apel, diserahkan kepada Koordinator Pusdal Ops Kediri. Berikutnya juga diserahkan 200 paket sembako bagi masyarakat Rejoso secara simbolis akan diberikan kepada 5 petugas penjaga pintu air. Hari Sumardi, Bapak Pelaksana Tugas Bupati Nganjuk juga berkenan menyerahkan kepada perwakilan dari penjaga pintu air. Selanjutnya penyerahan bantuan paket sembako kepada 5 orang perwakilan masyarakat dari warga sekitar dari Bendungan Sematok Nganjuk. Yes.
Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk penyerahan kemarin juga banyak yang sempatkan pada waktu ini dalam rangka atas siaga bagi Provinsi Jawa Tengah. Baik, berjalan dulu kembali ke tempat. Para pendengar saya akan kembali ke tempat. Saat lagi juga nampaknya akan meninjau perawatan siaga banjir. Saat ini Gubernur Jawa Timur selama menandakan perkenan untuk meninjau perawatan siaga banjir yang dimulai oleh hadirin kami hormati. Selesai peninjauan ini, Ibu Gubernur berkenan untuk melakukan penanganan pohon secara simbolis. Lalu itu kami silakan kepada para pejabat eselon 2 di Kementerian PU Republik Indonesia untuk berkenan untuk mendampingi proses penanganan pohon di sebelah kanan dari mimbar inspektur upacara. Sekali lagi kami sampaikan, saat lagi setelah peninjauan, berkenan untuk melakukan penanganan pohon pada para pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian PU Republik Indonesia.